بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي عرجه منه إلى السماوات العلى ثم منها إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى حتى إلى المستوى. Alhamdulillah, pas di jantung
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan, umur, kesempatan sehingga malam ini bisa berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan Islam Allah mencurahkan rahmat barakah maghfirah kepada kita. Ini adalah tradisi yang baik dalam Islam. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, Sahih Muslim, Rasul pernah menyatakan man sana sanatan fil Islam, siapa yang mengadakan tradisi yang baik dalam Islam, itu Allah akan memberikan pahalanya. Dan pahala itu diberikan kepada orang yang sesudahnya. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya itu habis. Jadi kalau kita mengadakan suatu kegiatan keislaman atau kegiatan tradisi tapi baik, maka itu akan dapat pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti penerbangan itu boleh jadi masjid. Cuma kalau penerbangan kuburan hancur masjid. Ya kan? Bagus, baik. Seperti peringatan Maulid Isra Mi'raj, ini baik, besar pahalanya. Amin ya Rabbal. Yang datang masjidnya itu sudah melangkah satu langkah, dihitung 10 pahala paling sedikit. Jadi kada rugi dia datang malam hari ini, apalagi menonton rumah irama. Man ya'abil hasani falahu asru amsalihah. Siapa yang datang ke tempat kebaikan, maka ya Tuhan sedikit-sedikit Allah memberi pahala 10. Bukankah tempat terbaik cuma di satu masjid? Tempat terbaik dimaksud di dunia itu masjid. Mudahan hati para remaja kita semua berhati masjid. Kalau ibadahnya cukup masuk masjid, jangan cukup di siringan. Nah, tempat terbaik itu adalah masjid. Amin ya Rabbah. Makanya masuk masjid itu ada aturan, ada sebarangan kaki kanan berdoa. Masuk masjid itu hendaklah menghormati masjid dengan tahajud masjid. Kalau kada pawar, ganti dengan tasbih 5 kali. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, pahala tasbih itu hebat. Jadi pun kada pawar, ganti dengan tasbih. Imam Nawawi, kitab Muraqil Ubudiyah. Nanti kita baca sama-sama. Amin ya Rabbah. Baik, agak segar sedikit. Kita baca dulu lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa
di masjid. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah curahkan rahmat, barakah, mampirah kepada kita semua. Amin. Curahkan rahmat, barakah, mampirah terjurah kepada orang tua kita. Amin. Curahkan rahmat, barakah, mampirah terjurah kepada guru-guru kita. Amin. Curahkan rahmat, barakah, mampirah terjurah kepada kaum muslimin muslimat. Amin. Dan orang-orang yang mensiarkan Islam malam ini sambil menyiarkan Islam, mudah-mudahan dengan menolong agama Allah, ya, mudah-mudahan bagi umat ini kita semua ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Allah berjanji dalam Quran, yakin kita, intan surullah yang surlakum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, mudah pasti menolong kalian. Itu jadi Allah dalam Al-Quran. Amin ya Rabbah. Surah Muhammad ayat 9, mari kita ingat surah Muhammad ayat 9, janji Allah tidak pernah mungkin. Bapak Ibu kalian yang berbahagia, salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu, tercurahkan kepada junjungan kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, dan wajib kita taati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat kerabat dan orang yang mengikuti yang langkah beliau jazan. Mudah kita semua dapat syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih perlu sampaikan kepada beliau Ustaz Sabu penata acara yang memberikan waktu kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Ketua Umum, Pengurus Masjid, Guru Agama Tokoh Masyarakat, Panitia Penyelenggara di Masjid dan Mutakin ini yang telah mempercayakan kepada Ustaz Gidia malam hari ini. Ya Allah, ini kan dari orang Ustaz Gidia ini. Semalam main ramah ini dia pulang. Karena jagoannya mirip Gidia itu sedikit. Lalu di parangannya udah jauh. 10 lagu dahulu bawaan lagu India dahulu terjemahkan. Di antaranya lagu semalam Ham Dewani dengan Tuji Dika. Ya kan? Masih ingat ibu-ibu di TV? Tuji Dika, Tuji Dika, Nasenam. Yari Otai, Dika, Nasenam. Aka Hasika, Azaikam. Bidia Dil, Mimerjai. Jadi katolika senang orang-orang. Apa artinya bu? Hati-hati masuk neraka jahanam. Nanti bekau di sana di badam. Bila anak muda mampu narkoba, siap-siap jahanam. Mau tersebut obat. Bapak ibu kalian yang berbahagia. Baik. Ulun di gari orang Ustaz lagi singkatan lancar mengaji dan menyanyi. Dulu pernah tahu tujuh sekitar si berkuasa Bapak di Pak Kuas Misri belum sampaikan. Lupa bupati itu siapa waktu itu yang melatihnya lurusnya dan di pinggir sungai itu dulu di danau Mahari di mana di pinggir sungai. Nah itu juga dilatih di Buhan Pare kali itu. Waktu itu di Mandung Mayangnya Pak Bupatinya provinsinya di Mertiwi pulang putusan sini ke Mertiwi bersama orang Sungai Kantas terus malam ujung pasang api hanyi pokoknya situ. Nah belum itu terus di pokok sini bukan pelajaran kalah terus bukan pos mana. Jadi jadi karyo pernah jadi karyo pamit pesat lagi belajar mengaji dan menyanyi. Bapak ibu kalian yang berbahagia, baik mari kita niatkan iktikaf dulu di masjid Nawawi. Kita belajar masjid sunatan lillahi. Sahaja aku beritikaf pada masjid sunat karena Allah. Jadi banyak pahala dan ajaran kita. Alhamdulillah. Nah kemudian Bapak Ibu, pertama ulun ingin menyampaikan tentang peringatan malam ini, hikmah peringatan. Yang kedua ulun bicara tentang perjalanan Nabi Al Isra Mi'raj. Yang terakhir, ulun bicara tentang pendalaman salat. Pendalaman semasa salat. Supaya salat kita itu betul-betul bisa mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Tiga hal itu ulun ingin sampaikan. Yang pertama, masalah peringatan. Kenapa kita perlu adanya peringatan? Sering saya sampaikan
ujian ini adalah sering lupa terhadap tugasnya sebagai manusia. Lupa dengan apa? Lupa bahwa ia hidup di dunia itu tujuan dijadikan Allah hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua setiap hari itu bernilai ibadah. Amin ya rabbal. Jadi apapun kita, jadi pedagang, jadi petani, jadi nelayan, jadi pejabat, jadi seniman, jadi apa aja, mudah-mudahan nilainya selalu ibadah. Bagaimana supaya selalu ibadah? Maka jangan lupa niatkan di dalam hati kita bahwa kita bekerja itu adalah ibadah. Amin ya rabbal. Karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salat ibadahku, aktivitasku hidup dan matiku karena Allah. Maka jadi ibadah. Apalagi dimulai dengan membaca bismillah setiap pekerjaan, ditutup dengan hamdalah alhamdulillah. Nilainya adalah ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, maka kurimba kami berilah dan lain-lain. Bagi orang yang beriman, semua jadi ibadah. Kita lupa kasih dasar. Apa itu ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardha'u dan jadian kana khafiyah. Nama segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, apakah perkataan, apakah perbuatan, apakah yang berkumpulian kebaikan atau cita-cita, itu semua menjadi ibadah. Kita lakukan penantangan atau sembunyi-sembunyi, yang malam atau siang hari, kapanpun dimanapun, kalau itu kita lakukan, maka menjadilah dia ibadah. Amin ya rabbal. Dalam rangka mencari ridha Allah yang pertama. Jadi ibadah semaksimalitas kita. Makan, goreng, niatkan. Sahaja bunga menginom, siap buat dia ibadah untuk beribadah karena Allah. Jadi makan bukan kesenangan dari awak, bukan kesenangan dari tetapi makan tujuannya adalah supaya dengan makan itu punya energi, punya kekuatan siap lalu dapat beribadah nyaman. Amin ya rabbal. Ini diingatkan setiap waktu dan saat. Perlunya kita peringatkan karena manusia ini banyak lupa dengan tugasnya sebagai hamba. Istilah lagi ukuran lupa lagi tugasnya ukuran penyanyi. Ingat mati dan Rasulullah menyatakan, apa kata Rasulullah? Yakni anak nasi zaman, nanti akan datang suatu masa di mana orang lupa cinta lima hal, lupa dengan lima macam. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, nanti orang cinta dunia tapi lupa akhirat. Padahal Al-Qur'an menyatakan wal akhiratu khairul laka min al-ul. Wal akhiratu khairu wa abu. Sering kita dengar salat Jumat dibaca hati, dibaca imam salat. Akhiratku lebih utama bagi kalian, akhiratku lebih kekal. Dunia sebesar rasa orang yang mampir singgah dalam perjalanan hanya sebentar. Di sini Allah yang akan lawan kita. Yang baik umat Islam semua lo mau, baik tempat 50 dunia 50 akhirat, keseimbangan itu sangat bagus. Al-Quran menyatakan wa bagi bima anata Allah dan akhirat walah dan sonsi bagaimana dunia wa aksin sama aksan lagi akhirat. Carilah kebaikan dan jangan lupakan hidupmu di dunia. Cari kebahagiaan tapi jangan lupakan akhirat. Ini artinya kita silakan mengejar dunia, silakan kita mencari-cari dunia, tapi jangan lupa bahwa kita akan kembali kemana? Tujuan terakhir akhirat. Ini yang penting.
singa berbuat dosa lupa bertobat. Doyan berbuat maksiat tapi lupa bertobat. Karena tak singkat, kada ingat mati, masuk kubur kada sawat lagi. Bertobat lawan Allah. Yang ketiga kata Nabi, manusia kena mencintai mahligai tapi lupa dengan kuburan. Tempat kembali rumah masa depan. Kada ingat bersama amal banyak sama bekal kesan dibawa ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Sibuk memikirkan gedung-gedung yang tinggi, rumah, memikirkan rumah mewah tapi lupa untuk bersama ke akhirat bekal. Mudah-mudahan kita jangan, amin. Yang keempat, manusia kira mencintai makhluk tapi lupa dengan kecintanya. Ada ini. Mudah-mudahan kita jangan, amin ya Allah. Manusia mencintai harta yang dari mana Nabi tapi lupa perhitungan. Silakan orang yang dari dunia ini ya, salat jangan ditinggalkan. Lalu banyak harta yang jangan ada, hak orang lain ada, keluarkan sebagian. Kalau kita menerima terus tapi kadang mengeluarkan, sama kita makan terus tapi kadang dihidat kita ya Pak. Sebulan makan terus, makan kering, istilah aku masrif. Makan kering, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Makan malu kering, lalu bahasa kapasnya. Apa? Umat hidup. Hilo kuman, hilo batiro, kuman hilo, hilo batiro, kuman hilo, hilo batiro, batiro, nanjung nanjung. Orang sabar sendiri, tapi kau bisa jawabnya. Mangan torong torong mangan, mangan torong torong mangan, mangan melaku melaku. Mudah-mudahan kita jangan ikat Tuhan lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan jangan kita balum Allah, ta'anam balum Allah. Karena kita tidak menggunakan panjang kita, kita tidak menggunakan akal pikiran kita, sehingga kita ikat Tuhan sebagai lebih rendah daripada binatang. Nah, untuk bila amin ya, itu ada yang mengiramannya itu. Punya yang akan sebutin dulu mengiramannya itu ya. Oh, mengiramannya ini akan kok boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Tua ataupun muda, suka ataupun tidak, yang pasti kau akan mati juga. Teng 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 oleh berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, benar ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Teng 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 teng. Jadi jangan pertanyaan bagaimana kita itu kita pikirkan. Amin ya Rabbah. Ada kalau kisah abah yang disuruh kakak dijadi gara-gara anak alih diangat. Kada jadinya minta keadilan gara-gara abah urut masuk neraka. Untungnya kurang tuanya maka kada jadi masuk surga. Nih ini mati yang kurang mengatakan ya ayuhan lagi ma'amanu bo'am 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 bo'am. Hai orang beriman, jaga dirimu kalau orang kamu beriman api neraka, api dunia ini juga api yang neraka. Coba kita melihat dirimu orang kamu. Lima minimal wajib kita jaga supaya kita kongi kita Tuhan masuk neraka. Lima. Minimal lima. Pertama, jaga iman tauhid. Tuh masih tah di zaman Firaun. Menjaga iman, menjaga tauhid, biar nyawa berpisah badan karena melapas. Karena melapas. Lu kalau sampai jangan apalagi hilang iman dijaga dipelihara. Jadi kita anak kita kurang baik ditanya, mun abang kadada apa nang apa yang sembahan siapa ya?
sehingga sembah ya Allah tauhid orang imanan hari ini kira kenapa mati dan bisa makan apa tidak sudah sembahan orang ibu 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 iman kita jaga karena negara mana semua kita tersebut iman biar kita beriman jaminan surga amin amin ya Allah. Iman yang benar, tauhid yang betul, maka jaminan surga. Biar mati dengan iman, ada tauhid, di dalam kita punya tauhid, disebutkan makna akhir iman wa tauhid. Pakuhana dunbi hari jahannam, au abad, siapa aja orang yang mati dengan iman, ada tauhid, ada harapan lagi masuk surga, itu masuk neraka jahannam selama lamanya, ada keluar lagi. Kada dari isi keampunan lagi, na'udzubillah lagi, men. Berarti yang pertama kita jaga anak kita, kalau kita di neraka itu imannya kita melihat. Iman kita jaga jangan sampai contoh. Apa itu iman? Al-iman atas nama Allah itu makhluknya. Iman itu dia bagi engkau merasakan, engkau mengetahui bahwa dimanapun engkau berada, oh Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Anak juga kalau dia beriman dua, dia dari bapak tuyuk, tiga mega harus mengerti. Anak-anak bapak, oh Allah melihat, dia kiri kanan, oh Allah tahu terjadi. Nak berbuat jina dia kiri kanan, ah kurang kedada antuknya nyapa kedada gini imannya kan jadi tak mencuri aman ya kok biar orang iman aman wa amanahu min khauf wa amanahu min Allah akan amankan dari ketakutan aman kalau orang iman itu aman bila masalah iman dan takwa jaminan barakah itu amin ya Allah. Siapa yang menyamin? Allah dan Rasulnya. Terus satu, mari kita jaga iman. Jaga iman dan tauhid anak-anak kita. Jangan sampai rusak. Rasulullah ketika Isra Mi'raj operasi pertama kali dimasukkan ke iman dan tauhid. Dimasukkan sejak baik, sejak sama amun masa anak-anakku, masa kita itu sudah operasi di kampung pada saat ketika dengan damrah. Tiga kali Rasul dioperasi, dibina oleh Allah, masa balita, masa pembentukan. Kalau ini anak jadi baik, masa pahamku, bujur-bujur lihat jangan makanannya, pembiasan-pembiasannya, nanti tontonnya dilihatnya. Ini kadang anak dibiasakan sama pakaian, lagi harus itu pakaian, pakaian artis, joki di sini pakaian kan. Jumatnya gak mungkin dan maksimal yang dia tak usah ganti aku. Yolah, akhirnya ini lagi harus dibiasakan. Alah bisa, alah biasa. Sejak ini udah biasa, tumpah pada Allah. Nah, coba di kebiasaan anak terkait itu. Dia lagi harus coba jembat kalau perempuan. Dibiasakan rungkat tanah itu diri. Baca dulu bismillah, minimal. Bisa ambil tawakal kepada Allah. Kaki kiri, muruk baik kaki kanan. Masuk pakai kanan, ucapkan salam, biasakan tulis di muka pintu. Ucapkan salam sebelum masuk. Jadi selama istri katanya bisa membaca takutnya. Biasakan kebersihan, biasakan meminta maaf, biasakan dia berterima kasih diberi orang, biasakan salaman di orang yang cium tangan, biasakan memakai pisang haji, jangan keluari orang. Orang berhari dan turun saja, ayo! Enggak, ya masih bisa melalui rumah. Hantu pengirin. Pembiasa rumahnya supaya jangan melalui rumah. Bapak ibu kalian yang berbahagia. Ini satu. Yang kedua yang wajib kita jaga supaya anak kita selamat. Ya kak, kita selamat, anak kita selamat. Kamu di neraka. Kamu kita aman. Jaga akal anak kita. Jangan sampai rusak. Kau wajib kita menjaga. Jangan sampai ini terkontaminasi dengan budaya barat, suka mabuk-mabukan, keturutan, suka minuman keras setiap hari ini banyak jinnya. Jangankan ini, kadang-kadangnya habis muda ada lipuk ini-ininya harus isapnya bos. Lipuk ini keset malin sandal luka. Sakit ketagihannya. Dan terpelihara anak kita tadi. Amin ya Rabbah. Ulun di Banjarmasin ceramah di apa di penjara banyak orang masuk penjara berapa?
mengetahui pimpinannya ceramah. Tadi baru sekitar sama bulan ceramah di penjara lapas atas dua yang kemudian ceramah di kepresidenan sebentar ada juga manggis tahan di situ judulnya Tupet Nasuha ngomong. Jadi mengetahui ini masalahnya apa? Banyak kuliah yang menghantukan bukan? Kuliah di atur Rambut Tuhan ketiga Rambut Tuhan, Rambut Tuhan juga ini Rambut Tuhan bahwa Tuhan Tuhan buat akur iman akur gigi sudah gugur kulit kandur bagian kamar keuntur para pria kumur masih masuk akubat ya Allah na'udhu billahi amin amin jaga karena akal ini iman yang besar. Makanya Rasulullah menunggang murah kendaraan binatang binatang hanya punya nafsu. Nah di babuan itu artinya apa? Kita punya akal binatang harusnya kan kita yang harus mengendalikan hawa nafsu, jangan nafsu mengendalikan akal sehingga manusia rusak. Kalau akal kita rusak ya Pak, pasti nafsunya mengendalikan minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku hirup lagi walau setetes. Dan narkotika termasuk narkoba, apapun jenismu, tak akan ku makan lagi dan tak akan ku pakai lagi walau setubil. Gara-gara kamu orang bisa jadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa masuk penjara, gara-gara kamu orang bisa masuk neraka. Ya Allah, kita jangan amin ya Robbal. Akal jangan dirusak. Yang ketiga, jaga anak kita dari neraka. Jaga ibadahnya, pelihara ibadahnya, utamanya salat. Jangan ditinggalkan, karena bahaya kurang meninggalkan salat. Maka ada pacangan salamat di alam kerja, ada pacangan salamat di akhirat. Kuncinya masuk surga itu salat. Minta bolehnya masalah. Kunci masuk surga itu sembahyang. Bila ada sembahyang, kadang awal membuka pintu surga. Semua amal tergantung pada sembahyang. Makanya yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi, yang pertama kali diperlukan awal Nabi dan umatnya itu salat. Yang pertama kali diangkat amal ibadah kita itu salat. Di akhirat yang pertama kali pertanggungjawabkan, diteliti, dihitung, dinilai, dievaluasi salat. Biasanya baik, diterima amal yang lain. Biasanya rusak, ditolaklah amal yang lain. Itu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kuncinya salat. Assalatu ma'alaikum Rabbi. Salat itu keringan Allah. Siapa yang ada salat? Maka Allah ada indah. Menapa indah? Murahkan depan, ada harapan masuk surga. Kita masuk surga pada tahun. Apalagi surga Firdaus yang dibaca ayatnya oleh harap, oleh siapa kali kita tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalian yang berbahagia, jaga berikutnya adalah cara memulai harta. Dari mana kita dapat harta, kemana memperanjakan, itu namun kita jaga di rumah tangga kita. Kalau anak kita dimakannya dengan yang haram, maka anak kita menjadi keras hatinya. Ini Bapak Ibu, dari mana kau dapat, kemana mengajarkan, min air tersebut, wa ma'am. Artinya pelihara harta yang kita usahakan itu, walaupun sedikit tapi banyak. Yang penting adalah baik halalan thayyiban. Amin. Karena ini harus kami kululah min nabatullah, kululah min nabatullah. Apa dalam hadis itu, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram-haram dan lainnya, maka adalah paling utama baginya. Ululah bila bagian oleh panar Allah. Ini yang kita khawatirkan. Nah ini setiap orang tua, ibu, ayah, apa saja yang dibawa ke rumah itu kudur-kudur, ini halal atau kata. Menjaga anak kita terangkat, maka anak harus kita makan ini halal. Apa dia? Halal itu tiga macam bentuknya. Halal itu pertama jenal. Hati-hati anak kita makan ini kita makan yang haram. Nah kedua, halal itu cara mencarinya, memperolehnya.
nilainya tercampur di tangan tahu cepat ya tercampur dengan haram tamakan awak bahaya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang perlu kita jaga anak kita. Kemudian pergaulannya pulang ini hampir kita akan lewat ini. Kita jaga anak kita pergaulan siapa kawannya, lawan siapa, karena mempengaruhi anak-anak kita tuh jadi baik-baik itu tergantung temannya. Hati-hati kita. Ini Bapak Ibu yang disebut Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qoo anfusakum wa ahlikum nar. Baik, itu peringatan yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah Isra Mi'raj. Terima kasih juga sudah menceritakan semua peristiwa Isra Mi'raj kenapa keberadaan Isra Mi'raj. Isra itu berjalan di waktu malam. Asra Yusri Israfah. Peringatan Isra Mi'raj, Isra saat ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kita semua wajib percaya. Isra Mi'raj dimulai ayatnya oleh Allah dengan tasbih. Subhanallazi dengan najmi, kalimat sumpah demi lima. Ya Allah, kalau di Quran asal Isra-nya Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad pada waktu malam. Startnya mulai Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa dan yang tiga terminal dilewati di Singgahi. Terminal pertama di Sarkoyimbah, terminal kedua Kota Madian, terminal ketiga tempat lahirnya Nabi Sampai Talami, baru sampai ke Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, kenapa Allah memulai ayatnya dengan tasbih? Karena menolak penistaan orang-orang kafir. Bapak Ibu, kenapa ayatnya dengan tasbih? Karena Rasulullah itu Isra Mi'raj betul-betul terjadi dengan roh dan jasad. Ada orang mengatakan dengan mimpi, tidak benar. Rasulullah Isra Mi'raj dengan utuh tubuh jasad beliau yang mulia dengan roh beliau. Secara pengetahuan orang naik ke atas itu menggunakan alat sekarang tanpa udang di atas. Lalu melewati matahari ke sana hancur awan terawak. Bisa ya? Di Allah yang punya kata, Allah yang punya kudrat, punya kemampuan. Kalau Allah punya kata kemampuan, kemampuan dimanapun bagaimanapun bisa. Kalau Allah mengandungi apapun bisa terjadi. Contoh ibu-ibu tentang kuda dalam Tuhan kamu. Nah, misalnya secara logika, ya ulun misalnya kita di sini, lalu lihat ayam ulun nampak jalan ucap di hati, mudahan tapi kalau Allah mengizinkan, apakah anak kita